cerakin nomor. Pernah dengar perkataan cerakin? Ya, kita pernah belajar di tahun 2. Cerakin nombor ada 2, iaitu mengikut nilai digit dan mengikut nilai tempat. Cerakin nombor mengikut nilai digit. Soalan 1, 7,083. 7,000 tambah 0 tambah 80 tambah 3. Mudahkan? Soalan 2, 3,429. 3,000 tambah 4,000 tambah 20 tambah 9. Soalan 3, 9,154. 9,000 tambah 100 tambah 50 tambah 4. Soalan 4, 7,602. 7,000 tambah 600 tambah 0 tambah 2. Sangat. Untuk cerakin mengikut nilai tempat, kita mesti ingat rumah nilai tempat. Contohnya, 8,342 kita masukkan ke dalam rumah nilai tempat. Kemudian, kita hanya perlu baca nombor 8 tulis dalam nombor. Kemudian, ribu tulis dalam perkataan. Tambah 3. Ratus tambah 40 tambah 2. Sah. Mudah kan? Seterusnya, cerakin nombor mengikut nilai tempat. Contoh pertama, 4,029. 4,000 tambah 0 tambah 20 tambah 9 sah. Soalan 2, 2,358. 2,000 tambah 300 tambah 50 tambah 8 sah. Soalan 3, 9,713. 9,000 tambah 700 tambah 10 tambah 3 sah. Untuk soalan di luar kebiasaan, kadang-kadang kita anggap ia susah. Macam mana? Sebenarnya, kita tidak perlu panik. Kita hanya perlu bertenang. Contohnya, soalan ini. 1,000 tambah 10 tambah 3. Tulis 1,000, 10, 3. Adakah jawapan ini betul? Tidak, bagus. Ramai yang pandai. Sebenarnya itu salah. Kita hanya perlu tambah seperti ini. 1,000 tambah 10 tambah 3. Mudah, 0 tambah 0 tambah 3, 3. 0 tambah 1, 1. 0 dan 1. Jawapannya adalah 1,013. Contoh kedua, 80 tambah 3,000 tambah 200 tambah 0 sah. Jawapan, 8,3,2. Adakah ia betul? Bagus. Ini adalah jawapan yang salah. Sepatutnya kita mesti tahu rumah. Masih ingat lagi rumah nilai tempat? 10,
ratus, dan ribu. Kita ingat. Okay, yang pertama kita akan tulis ribu. Ribu ada nombor 3. Kemudian ratus ada nombor 2. Kemudian puluh ada nombor 8. Dan yang terakhir sa ada nombor sifar. Jadi jawapannya 3280. Seterusnya soalan ini 700 tambah 1 tambah 9000. Kita tambahkan seperti biasa, 700 tambah 1 tambah 9000. Pastikan mengikut nilai tempat. Sifar, satu sifar, satu sifar, 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 tujuh sifar, tujuh, dan sembilan. Jadi jawapannya 9701. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.